Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha Sofia binti Muhammad Tarmizi. Saya dari kelas Sanah Anam. Berdirinya saya di sini adalah untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidup, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang sederhana di kota Mekah yang kelak akan membawa perubahan sangat besar bagi sejarah peradaban dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yatim. Bapanya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim meninggal sekitar 7 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kehadiran bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disambut oleh datuknya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manah dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawanya ke kaki Kaabah. Di tempat suci inilah sang bayi itu diberi nama Ahmad, iaitu Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masihi. Dinamakan tahun Gajah kerana pada tahun itu kota Mekah diserang pasukan tentera bergajah yang kuat di bawah pimpinan Abraha Al-Ashram. Jabener Yaman dari kerajaan Nasrani Abasina, Habasyah atau Ethiopia yang bermaksud menghancurkan Kaabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan putera pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ialah putera pasangan Abdul Muttalib bin Hashim dan Fatimah binti Amr. Abdullah adalah saudara kandung Abu Talib dan Az-Zubayr. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib pernah bermimpi bahawa cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan menjadi orang yang besar yang mempunyai banyak pengikut. Sedangkan ketika mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab tidak merasakan dirinya kepenatan seperti yang biasa dialami oleh kebanyakan perempuan hamil. Sampai datang seorang malaikat yang berkata, "Sesungguhnya engkau telah pemimpin dan nabi umat ini." Dan yang demikian itu terjadi pada hari Isnin. Kemudian malaikat itu datang lagi dan berkata, "Katakanlah wahai Aminah, aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Esa untuk anak ini dari kejahatan semua yang memiliki rasa hasad." Lalu Aminah diperintahkan untuk memberi nama anak yang akan dilahirkannya iaitu Ahmad. Dari keturunan bapa dan ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bangsawan Arab. Sudah menjadi kebiasaan mereka menyusukan bayi kepada wanita Badiyah dusun di padang pasir agar mendapat udara bersih, bebas dari penyakit kota dan fasih berbahasa yang murni. Setelah beberapa hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab, beliau dihantar kepada Halimatun Sa'diyah di tempat yang tidak jauh dari kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh dan dibesarkan oleh Halimatun Sa'diyah sampai beliau berusia 5 tahun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.